Halo brother, hari ini kita mau berangkat ke Empang. Jadi kita rame nih. Berangkat dari mana ini, Om? Sungai Mariam. Bersama Tante Asna. Saya ada Tante. Om. Nah, kita langsung ke Empangnya Om ini. Ada Bang Ed. Berada di belakang semua. Perjalanan sekitar berapa jam ke sana ini? Jam setengah. Kita menempuh sekitar 1,5 jam perjalanan. Tadi agak hujan sih, cuman sudah agak mendung, jadi mudah-mudahan perjalanan aman lah sampai tujuan. Bocil-bocil pada ikut semua ini. Adek, abang, mau ngapain adek di sana? Mau ngapain? Panen ikan. Sama? Panen ikan sama apa, dek? Buah naga. Mantap. Kita berangkat dari Sungai Mariam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kenapa? Oh, mau kasih ikan air. Jangan kasih turun tangan di bawah. Ada apa? Bahaya. Bahaya. Bahaya aja. Ada ular. Nanti kejepit perahu. Jangan tuh kasih anu kakinya. Sama ada buaya. Iya, ada. Bukan nenek. Buaya. Buaya. Nenek. Boleh. Oke, guys. Kita sudah sampai, mau persiapan dulu, lumayan perjalanan jauh. Pelan-pelan turunnya. Sampai Pombo. Turun. Sama kakek. Kita jalan, sama. Aduh, enggak sih, kita persiapan. Iya. Sampai sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas loh, dicapit loh. Jadi cepet. Nah, itu betina namanya. Sini ayah ajarin. Kalau ininya lebar, namanya betina. Kayaknya bertelur deh itu. Kalau perempuan itu? Kalau perempuan betina, alias komba. Siapa mau ikut ayah pergi hunting? Ada enggak? Abang. Abang, mau ikut? Ayo dah, kita gas. Dulu makan dulu. Oke, kita nanti ke sana naik perahu. Ya, naik perahu. Ayo kita jalan. Ada tinggal ya? Ada tinggal sama nenek di sini? Iya. Oke, kami jalan. Ayo, Bang. Jalan. Oke, kita bawa perlengkapan kamera. Dan lupa ini yang kita mau review. Discovery NV001 generasi kedua by Discovery. Sama kamera jauh, sama drone. Oke, lengkap semua. Ayo, persiapan. Kok ambil kali ke belakang? Kamu mau berangkat? Ade, dade. Mana, Bang? Oh, lain. Apa yang, Bang? Anu, boka-boka. Oh, boka. Itu apa yang kayu? Boka-boka asu. Dan perahu di sini. Mana? Abang? Ah, ada ikannya di bawah kan, Bang? Ikan bandeng. Ikan bandeng sama udang. Mau mancing? Hah? Mau mancing? Boleh. Kamu mau ambil pisang kah? Itu pisang kecil masak. Iya. Ah, kita mau jalan ke sana tuh. Lumayan. Satu empang berapa panjangnya nih, Bang? Sampai di sana itu di ujung. Halo, 700 lebih. 700 meter? Iya. Memang ini empang. 13 meter. 700 meter, brother. Jauh. Masih ada. Enaknya di sini kalau kita mau makan kelapa. Nah, dekat-dekat aja nih, dipetik. Nah, ini lagi yang banyak buahnya. Nah, ini banyak buahnya. Jadi semua orang yang masuk di empang sini boleh ambil, Bang, ya? Iya. Biar orang dari luar. Biarlah. Jadi bukan dijual. Ini hasil buah kebunnya Fuang ini. Nah. Itu kelapa, ada pisang, ada naga buah. Nah, itu orang-orang, pokoknya siapapun orang asing yang datang di Empang sini boleh ambil sesukanya. Nah, yang penting bukan untuk dijual, dimakan. Ada sirsak, iya, jantung pincang. Masih muda itu, Nak. Itu asiknya, asik banget sih di sini. Jarang loh ada empang yang pohon kelapanya tuh sependek-pendek itu. Kalau mukanya di bawah 170 anak.
yang di sini di atas itu lebih 500. Meluai ase. Meluai ase. Meluai ase pengimpangi. Harum kah? Harum. Untung ada kita dapat dua. Matang ini, Nak. Iya. Untung kita dapat dua. Matang banget ini. Ini besok enak. Baru dicampur kelapa ini. Iya, campur kelapa sama sirup. Iya, sirup. Nah, ini yang matang-matang ini dibuang. Ini sudah diambur belah-belah. Masa buah naga. Ada orang lihat itu. Buah naga, tidak ada buahnya sudah. Sayang, sudah dipanen ya, Fang, ya? Iya. Ya, kita nyangkuk sini. Nah, ini kelapa spotnya itu. Bapak nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, kita nyangkuk. Sudah ada turun nggak, Pak? Turun, tapi belum di-stil tadi. Kenapa ini? Ini zero. Jadi, luput? Luput. Ini sudah di zero, Pak? Sudah. Wah, mantap sudah ini. Tinggal dites. Pakai Predator. Full sensi. Nah, telenya Discovery. Coating next season depan belakang. Tinggal kita pasang di belakang ininya. Kita pasang di belakang nih. Nembaknya nembak. Siang dulu. Kita mau lihat nih. Untuk hasil gambarnya nih. Jernih. Ini bukan karena teleskop ini di ini ya. Sampel di endorse untuk kita bikin video bukan, tapi ini betul-betul jernih untuk kelasnya ini. Jernih banget nih tele. Wis. Kelapa mudanya nih. Ente kadang-kadang ente ya. Jos. Betul-betul masih muda penambah stamina. Sambil kita tunggu. Jadi kemarin itu waktu saya nge-review teleskop Discovery sama Night Vision yang ini, itu betul-betul buah malam dan kita tidak dapat buruan sama sekali. Karena namanya ya namanya berburu itu untung-untungannya rejeki-rejekian juga. Pada saat belum ada rejeki, walaupun kita sudah datang menempuh jarak yang lumayan jauh dengan waktu yang lumayan lama, sekitar 2 jam, 1 jam lebih perjalanan ke sana dari sungai itu, jadi sekitar 2 jam perjalanan lah dari rumah itu. Betul-betul zong. Makanya kita lanjut deh nge-review teleskop ini pakai pada saat yang hari, ngerekam pakai Discovery NV001 generasi kedua. Ini gimana view-nya, kalian bisa lihat langsung di sini realnya seperti apa. Jadi sebelum teman-teman meminang teleskop yang Discovery ini dan teleskop Night Vision dan Night Vision Discovery 001 generasi keduanya ini, teman-teman bisa lihat dulu reviewnya, kemudian hasil gambarnya, karena ini sudah 1080, jadi menurut saya sudah enak lah untuk di mata, udah nyaman. Kita pasangnya mudah seperti ini aja, tuh udah kepasang tuh. Jadi teman-teman punya referensi untuk teleskop untuk Night Vision dengan harga under 3 juta itu gimana kualitasnya. Memang datang. Iya, datangan sudah. Kita pakai unit ini Predator full CNC. Kualitasnya mantap dibandingkan Predator yang lain di kelasnya. Triggernya lumayan lembut gitu ya. Iya. Kokangnya juga lumayan enak. Dan sekarang brother ini sudah pakai regulator. Jadi kalian nembaknya itu bisa lebih stabil. Ada regulatornya. Isinya di 2700 PSI sudah aman. Dan ini worth it untuk kalian miliki. Kita standby. Ganteng kan? Desainnya juga futuristik. Di belakang sini kalian bisa adjust untuk powernya.
agak berdiri. Kalau kita mau ke sana sedikit. Sini? Iya. Sudah kanan. Ranting kering yang mana, Cok? Yang balik pohon ini. Dari sini? Boxnya dari situ memang, Bang. Kita nungguin. Iya, iya. Pindah ke kita? Iya, pindah. Kita pindah, Bang. Kita hajar dulu ke sana. Minta tolong, anu, Cok. Kamera, Cok. Nah, ini. Kelihatan, ya. Kiri, ke situ kita. Ke situ kita. Ya. Aduh. Pantau dari sini. Pantau dari sini juga. Iya. Ya udah. Ya, bisa. Kita ke sini aja kita. Mm-hmm. Terbang dia, guys. Ya udah. Tuh, tuh. Iya, tunggu dulu, Om. Ini baru mau ditembak sama Bang Samsul. Sebelah dia. Nah, tuh. Tuh. Nah, itu di belakang, Cok. Satu. Iya. Ngeri pakai cerita nih. Itu punya Ani tuh. Burani tuh, Burani. Itu belum terbang sih itu, Bang. Iya, belum ya. Dengar tadi. Laki tadi tuh, laki. Laki kan, Cok. Guys, di sana banyak banget tuh. Satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wow, 12. Banyak banget, Bang. Selesai bola-bola. Jatuh satu, Cok. Selesai. Mak decak. Selesai bola-bola. Belum ada miss. Pakai Predator Full Sensi. Teleskop Discovery. Wih, cuma decak lagi di belakang. Rekam pakai ini, nanti kalian lihat, brother, hasilnya. Nah, jadi sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu barang, memang perlu banyak-banyak riset, perlu banyak-banyak referensi, nonton reviewnya seperti apa, jadi nggak nyesal gitu loh. Apakah harus ambil unit ini, worth it nggak? Dengan uang yang kita keluarkan, sesuai nggak dengan fungsinya? Kalau sudah ada reviewnya kayak gini kan sudah jelas banget. Oke, kita nunggu lagi. Biar kenapa tuh? Selesai bola-bola. Selesai. Ngerinya ini, anu. Ngerinya ini Predator Full Sensi, Cok. Tiga ekor, tiga kena semua loh. Itu sudah, jatuh semua. Belum pernah miss loh. Ngeri ini. Di pohon sini juga dia. Predator kan? Full Sensi pakai Neck Vision Envy 001 dari Discovery ini, luar biasa ini. Selesai bola-bola memang. Hah, mantapnya. Ini kekurangannya satu, karena dia panjang aja ke belakang. Tapi bisa diakalin, dimajuin nih teleskopnya ke depan. Cuman overall ini enak banget dipakai hunting. Akurasinya jos banget ini. Ah. Ini sudah. Setengah ada lawan memang. Mungkin urutan terakhir kita
Dan kita mau balik karena sudah gelap. Jalan kayak gini, Bang. Oh, tuh sana, Bang. Oh iya di sana. Dia tidur. Oh, tuh. Oh, pohon yang di sana. Oh, yang pendeknya. Oh. Woi. Ribuan punai. Di mana, Cok? Pinggir jalan. Oh, ini lagi.